Nama Julian Alvarez saat ini sedang ramai dibicarakan setelah membantu Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Selain Lionel Messi, dia menjadi salah satu pemain yang mampu menunjukkan ketajaman secara maksimal dengan mengoleksi 4 gol. Striker Manchester City tersebut menarik perhatian banyak orang, salah satunya mantan kapten Arsenal, Cesc Fabregas. Fabregas merasa bahwa The Citizen memiliki keuntungan dengan hadirnya dua striker yang sedang dalam performa terbaiknya. Rasanya sangat tidak adil jika harus melihat Manchester City yang memiliki Julian Alvarez dan Haaland, ujar Fabregas di akun Twitternya. Sebagaimana diketahui, selain Alvarez, The Citizen juga memiliki striker haus gol yang menggila di musim pertamanya, Erling Haaland. Liga Inggris baru berjalan setengah musim, Haaland telah mencetak 23 gol dalam 18 pertandingan sejauh musim ini. Sedangkan Alvarez telah mencetak 7 gol dalam 20 penampilan. Dengan kombinasi Haaland-Alvarez akan membuat lini depan Manchester City semakin ditakuti oleh klub lain.